Indonesia is the most beautiful land in the universe. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Deon Tramsi. Jadi di video kali ini kita mau ke tempat kampung sejarah ya. Jadi di sana itu berdiri sebuah masjid yang berdasarkan keputusan atau ketetapan wali kota melalui Disputpar, berdirinya masjid ini yaitu sekitar tahun 1700 kurang lebih. Jadi kalau sampai ke 2022 ini sekitar 322 tahun ya. Jadi masjid ini adalah masjid tertua yang ada di Tangerang. Nah, untuk lokasinya sendiri berada di tepi Sungai Cisadane. Jadi masjid ini adalah yang tertua di Kota Tangerang ya. Jadi masjid ini berada di Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang. Ada yang mengatakan masjid ini berdiri sejak 445 tahun yang lalu. Ada yang banyak versi sih sebenarnya. Jadi kita nggak mau perdebatkan soal itu. Kita nggak tahu pastinya, tapi di berdasarkan pelang yang ada di masjid tersebut melalui Disputpar, ya masjid itu sudah ada sekitar tahun 1700. Jadi saya kesini itu untuk mengenal tentang sejarah perkembangan Islam yang ada di Banten ini. Jadi masjid ini tuh menjadi saksi sejarah mulai perkembangan Islam di Banten hingga modernisasi masyarakat di sekitarnya. Jadi salah satu bukti perjalanan waktu tampak di halaman masjid berupa area pemakaman umum yang pemakaman ini telah ada bersamaan dengan berdirinya masjid. Jadi ukuran pemakaman nggak luas ya, jadi sekitar berapa ratus meter persegi saja di depan halaman masjid itu udah penuh ya. Jadi selain makam tokoh-tokoh masyarakat, ada juga ulama dan jadi ada juga pendiri masjid sekaligus keturunan dari kerajaan Pajajaran. Jadi di sini ada tiga tingkatan atau tiga makam tingkatan ya. Yang pertama pendiri masjid, yang kedua ulama, dan yang ketiga pemimpin. Jadi selain makam-makam para tokoh ini ya, ada juga makam warga sekitar. Jadi jumlahnya itu udah gak terhitung karena menurut beberapa sumber yang diambil dari wawancara ke DKM masjid. Jadi ini itu makam ini tuh udah beberapa kali mengalami pengurukan atau diuruk ulang. Jadi udah tidak terhitung berapa yang dimakamkan di situ. Jadi di sini tuh ada 12 makam tertua. Jadi makam tokoh-tokoh bersejarah seperti makam Putra Raden Wahyu Pena yang merupakan bupati ketiga Tangerang ya.
Jadi oke, teman-teman, kita baru aja sampai nih di parkirannya. Jadi kita parkir di pinggir jalan di tepi Sungai Cisadane. Nah, ini dia ada tugu kampung sejarah Kalipasir yang ada di Kota Tangerang ini. Dan di depan masjid ini ada pemakaman yang seperti tadi saya bilang, ada salah satunya itu makam ulama Hajah Murtabiah yang dimakamkan di halaman masjid ini. Jadi beliau ini adalah pendiri pesantren putri pertama di Tangerang. Bahkan ada yang info sejawa ya. Jadi dia, beliau ini pendiri pesantren putri pertama. Jadi beliau ini adalah merupakan sepupu lama termasyhur di dunia sekaligus imam Masjidil Haram, yakni Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Jadi Hajah Murtabiah ini keluarga besar atau sepupunya Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Jadi dia juga belajar di Arab sana. Tidak hanya itu, di kompleks makam ini juga terdapat sejumlah makam dari keturunan Raja Pajajaran di Jawa Barat. Ada juga makam dari Raja Sumedang terakhir, yakni Pangeran Gesan Ulun. Dan ada juga istri Sultan Ageng Tirtayasa yaitu Nyi Raden Uria Negara. Jadi hingga ada tokoh Palang Merah Indonesia yang ikut bergerilya di Balaraja Banten yaitu Nyi Raden Juhairiyah juga dimakamkan di sini. Nah, ini untuk yang di pagar hijau ini adalah makam Hajah Murtabiah. Dan ini ada dari makam istri Sultan Ageng Tirtayasa yaitu Nyi Raden Uria Negara. Jadi banyak ya makam-makam tokoh-tokoh Banten yang ada di kompleks pemakaman ini. Selain itu ada tokoh Palang Merah Indonesia yang ikut bergerilya di Balaraja yaitu Nyi Raden Juhairiyah yang dimakamkan di sini juga. Selain itu ada juga yaitu Raden Ahyar Pena, Bupati Tangerang pertama, dan ada pengurus masjid Tumenggung Arya Ramdon dan Arya Tumenggung Suta Dilaga. Jadi dimakamkan di kompleks pemakaman masjid ini juga. Oke, itu aja yang sedikit ulasan dari saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan karena saya masih minim pengetahuan sejarah. Oke, buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir video, terima kasih. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa juga dibagikan video kami ini sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.